sudah melakukan rekrutmen untuk pelatihan kerja di BPLK Medan. Di BPLK Medan itu kita sudah siapkan 6 orang sesuai dengan permintaan dari BPLK Medan yang terbagi dalam dua kejuruan, yaitu kejuruan Tata Boga 3 orang. Aku, untuk Tata Boga dia lebih mengarah kepada pelatihan masakan komersial. Kemudian yang 3 orang lagi itu mebeler, di khususnya pada sub kejuruannya finishing semprot. Nah, ini juga tidak bisa kita berangkatkan, awalnya ditunda dikarenakan pandemi yang di Medan juga menerapkan PPKM darurat level 4. Namun surat yang kami terima dari BPLKP Medan 3 minggu lalu itu kegiatan pelatihan itu dibatalkan. Dibatalkan karena dibatal sementara, Pak ya? Iya, dibatalkan dikarenakan selain belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan karena masih terus diperpanjang masa penerapan PPKM darurat level 4 di Medan. Kemudian adanya refocusing anggaran yang mereka alami juga, jadi untuk sementara belum bisa kita berangkatkan, dan kemungkinan besar mungkin tidak bisa diberangkatkan atau dibatalkan kegiatan itu. Jadi untuk yang pelatihan ke Medan itu dibatalkan. Ya, dibatalkan. Sementara di Sorong yang 14 orang ini satu orang saja yang baru berangkat ya. Sorong saja yang baru berangkat, kurang lebih ini sudah hampir 1 bulan ya dia di sana. Ya. Yang last 13, ya. Ya. Yang 13 ya, standby. Yang 13 kita masih menunggu apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak kalau di sana nanti misalkan sudah dibuka PPKM daruratnya, artinya ada kesulitan pelonggaran, kemudian diizinkan untuk dilaksanakan, berarti kami siap kirim. Tapi kalau misalkan memang nantinya terburuknya itu memang tidak bisa karena waktu dan belum bisa dipastikan kapan pembatasan ini akan sedikit ada pelonggaran, sehingga